berkongsi nasib anak-anak yatim yang seusia awal 3 hingga 6 tahun yang terumbang-ambing hidup mereka kerana masalah kesempitan hidup atau masalah kemiskinan keluarga mendorong sepasang suami isteri memikul tanggungjawab menguruskan rumah anak yatim Baitul Sakinah di Bukit Besar, Kuala Terengganu. Sharifah Suraya Tuan Muhammad Noor, pengurus di pusat ini dan suaminya Encik Muhammad Ngah sedar amanah ini bukan mudah dan penuh cabaran apatah lagi daripada sudut kewangan. Pusat ini bergantung sepenuhnya kepada sumbangan dan sokongan daripada mereka prihatin dengan nasib anak-anak yatim di sini. Menjaga, mendidik dan mengasuh anak-anak istimewa ini memerlukan semangat yang kental, segalanya diuruskan oleh beliau dan suaminya dan beberapa orang pembantu. Segala cabaran itu ditempuh dengan tabah bagi memastikan anak-anak ini membesar dengan didikan agama yang diterapkan sebaik yang mungkin. Beliau mengakui daripada pandangan luaran tanggungjawab ini berat tetapi yakin dengan pertolongan Allah melalui para dermawan yang cakna dengan nasib anak-anak yatim di pusat ini. Kalau dah bulan puasa ni memang tak betul lah. Tapi kita ni banyaklah berterima kasih kepada penyumbang-penyumbang tu kerana memang amat perhatikan ke anak-anak ni. Mereka walaupun mereka buat macam anak mereka sendiri. Ada juga bawa keluar. Jadi budak-budak ni bila mari je orang kat rumah tu memang suka sangatlah. Beliau bersyukur perbelanjaan sepanjang bulan Ramadan tidak menggunakan dana atau simpanan daripada pusat ini. Sebaliknya ia datang daripada sumbangan dan derma daripada orang ramai yang tampil bersedekah apatah lagi untuk merebut ganjaran pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak kurang beberapa agensi tertentu antaranya Perkeso Negeri turut mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak yatim dan menyerahkan sumbangan Aidilfitri. Sudah tentu sokongan ini menguatkan lagi azam Puan Suraya untuk memastikan kehidupan anak-anak yatim di sini terbela dan mendapat pendidikan yang sempurna ilmu dunia dan akhirat. Sebelum ni dia orang ni sekolah Bukit Besar tapi sekolah masih panjang. Tapi sekarang ni tak kata kita tinggal sistem akademik tu, kita tak tinggal tapi kita tambahkan lagi dengan sistem diniah untuk anak-anak ni. Selain menjemput anak-anak ini berbuka puasa di luar premis mereka, terdapat juga kalangan badan NGO yang tampil mengadakan majlis berbuka puasa di rumah anak yatim ini. Kunjungan itu untuk melihat sendiri bagaimana mereka menjalani kehidupan seharian. Badan NGO ini memperoleh dana daripada mereka yang prihatin dengan nasib anak-anak yatim agar mereka juga dapat menyambut Aidilfitri dalam suasana riang dan gembira. Mereka juga turut menyerahkan sumbangan Aidilfitri dan barangan keperluan harian untuk guna rumah anak yatim ini. Lepas tu kita tengok adik-adik sini semua comel-comel kecil-kecil. Tu terbuka hati nak buat kat sini lah. Perasaan teruja sebab di sini setahun saya ada yang ibu bapa yang punya masalah di sini. Ada yang tak ada ibu bapa pun. Dengan suasana macam ni dapat mengingatkan lagi lah hubungan antara dia orang dengan peserta-peserta kelab ni lah. Agar dia orang tak ada rasa pinggir di kalangan masyarakat lah. Bersyukurlah mana dia kalau kena ke kita pun macam tu lah. Jadi kita rasa ada bahasa menangis, wadah, sedih. Tapi inilah kita tampil untuk kenal diri gini dunia dia. Mana kita kenal, kita tahu. Mana kita takut beginilah kediaman ni. Jadi kita beramal lah. Kita beramal lah. Kita beramal. Semoga Tuhan melindungi. Semoga Puan Sharifah Suraya Tuan Muhammad Noor bersama suaminya Encik Muhammad Ngah diberikan semangat dan kekuatan untuk memastikan kehidupan anak-anak yatim yang bernaung di rumah anak yatim Baitul Sakinah, Kuala Terengganu sentiasa dalam keadaan sempurna dan selesa. Bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim Nur Yusof untuk Selamat Pagi Malaysia.